Okay, kembali dengan saya Dr. Amin, pakar kanker onkologi di Rumah Sakit KPJ Damansara Specialist Hospital. Di sini kita akan membincang tentang kanker prostat. Kanker prostat hanya berlaku di kalangan lelaki dan biasanya berlaku peringkat umur yang agak-agak tua, 60 ke atas, tetapi di kalangan muda pun ada juga kes-kes yang boleh berlaku. Kesedaran tentang kanker ni perlu ada. So kanker prostat berlaku di berasal dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat tu terletak di bahagian bawah pundi kencing di bahagian dan depan rektum atau usus besar, dan ia adalah di Malaysia ia adalah kanker yang keempat paling biasa di kalangan lelaki. Dan di sini kita boleh lihat dia biasa berlaku di kalangan lelaki di peringkat umur 60 ke atas. Seperti juga dengan kanker lain, masih banyak kes kanker prostat didiagnos pada peringkat yang lewat, peringkat 3 dan peringkat 4, maksudnya stadium 4, di mana kanker sudah merebak ke organ-organ lain, biasanya di bahagian tulang. Kesedaran tentang kanker prostat ni penting untuk deteksi dini kanker prostat, yang kita akan bincangkan kaedah-kaedah deteksi dini kemudian. So kaedah macam mana kita nak deteksi dini, kita boleh menggunakan test ujian darah dipanggil PSA. PSA tu ialah ujian darah untuk dia cancer marker atau marker untuk kanker prostat. Ujian darah dipanggil PSA, Prostate Specific Antigen, PSA. Dan dengan menggunakan test darah ini, kanker marker PSA, dengan ujian dipanggil Digital Rectum Examination ataupun pemeriksaan digital rectum untuk merasa prostat, kelenjar prostat itu sama ada benjolan atau tidak. Dengan menggunakan test darah ni PSA, sekiranya level PSA itu lebih daripada 4, risiko mendapat kanker tu, kanker prostat, adalah tinggi. So dia punya level kalau lebih daripada 4, test darah PSA dan juga membuat pemeriksaan digital rectal examination, ini adalah kaedah untuk deteksi dini kanker prostat dan disarankan untuk lelaki berumur 60 ke atas. Dan bagaimana kita diagnosis kanker prostat? Kita menggunakan biopsi prostat melalui usus besar atau rectum, dipanggil transrectal ultrasound guided prostate biopsy, menggunakan ultrasound untuk melihat prostat dan untuk melihat ketulan atau benjolan dalam prostat itu, dan diambil spesimen atau biopsi. Lagi satu kaedah ialah menggunakan transurethral resection of prostat untuk mengambil spesimen daripada kelenjar prostat. Ini adalah scan MRI di mana prostat di bahagian tengah ni mengandungi nodul kanser di bahagian sini. Ini adalah scan MRI prostat yang boleh kita boleh nampak nodul kanser tersebut. Ini ialah Gleason grading system, di mana hasil daripada biopsi tu kita memberi grade untuk kanker prostat tu. Kalau grade dia 6, ialah kanker prostat yang tidak berapa ganas. Kalau grade 7, ialah pertengahan. Grade 8, 9, 10 ialah kanker prostat yang ganas. Dan itu akan menentukan rawatan yang disarankan. Kanker prostat yang stadium 4 biasanya merebak pada tulang. Di sini kita boleh lihat X-ray bahagian pinggang, di mana kita boleh lihat kanker prostat itu sudah merebak di
banyak tempat di pinggang, di tulang belakang dan di peha atau tulang kaki atau femur. Ini adalah bone scan yang menunjukkan kanker prostat sudah merebak pada tulang belakang di pesakit ini yang mempunyai kanker prostat stadium 4. Dan sekiranya merebak pada tulang belakang seperti dalam kes ni, di tulang belakang di bahagian thoracic spine, dia boleh menyebabkan kelumpuhan. So kanker prostat yang sudah merebak pada tulang boleh menyebabkan komplikasi yang serius. Radioterapi ialah rawatan yang penting untuk kanker prostat menggunakan mesin dipanggil linear accelerator atau LINAC, external beam radiotherapy. Dan ini adalah contoh bagaimana pesakit mendapat rawatan radioterapi untuk kanker prostat. Ialah rawatan harian 5 kali seminggu, setiap rawatan lebih kurang setengah jam selama 7 hingga 8 minggu untuk kanker prostat peringkat awal, untuk rawatan untuk sembuhkan kanker prostat yang merupakan rawatan alternatif kepada pembedahan. So untuk dalam kes ni, kalau pesakit mendapat rawatan radioterapi, tidak perlu membuat operasi untuk kanker prostat peringkat awal. Dan ada macam-macam teknologi terbaru untuk kanker prostat, radioterapi kanker prostat dipanggil intensity modulated radioterapi, di mana radioterapi atau sinar X tu dapat dikhususkan pada kelenjar prostat di tengah-tengah badan di sini dan tidak kena pada tempat-tempat lain, organ-organ lain seperti usus besar, pundi kencing dan sebagainya. Dan ada juga lagi satu dipanggil image guided radioterapi, di mana semasa rawatan tu image akan diambil untuk menentukan kedudukan kelenjar prostat tu supaya kita dapat mengkhususkan sinar X tu khusus pada bahagian prostat. Teknologi yang tersebut telah menyebabkan kita dapat menyembuhkan pesakit yang mempunyai kanker prostat ni dengan mengurangkan efek samping daripada rawatan radioterapi. Dan ini rawatan radioterapi adalah sebagai alternatif kepada rawatan operasi untuk kanker prostat. So rawatan operasi untuk kanker prostat dipanggil radical prostatectomy, di mana kelenjar prostat tu akan diambil keluar, dibuang semua, tetapi ada juga kesan-kesan sampingan daripada operasi tersebut, seperti selepas operasi pesakit tidak dapat mengawal fungsi kencing dan sebagainya. Tetapi dengan rawatan radioterapi kita dapat dan selepas operasi ada juga risiko kanker itu boleh berulang di tempat yang dioperasikan. So advantage kepada radioterapi ialah kesan sampingan kurang, kanker dapat disembuh dan kita dapat merawat bahagian sekeliling prostat tersebut supaya mengurangkan kemungkinan kanker itu berulang di tempat yang sama. Dan ini ialah data daripada Amerika Syarikat, Cleveland Clinic, menunjukkan tahap kesembuhan untuk kanker prostat peringkat awal yang dirawat dengan radioterapi dan operasi, tahap kesembuhan dia sama long term selama 6 tahun dan ke atas. So radioterapi adalah rawatan alternatif kepada operasi untuk kanker prostat peringkat awal. Bagaimanapun, ada juga kes-kes kanker prostat yang merebak ke bahagian-bahagian lain, dipanggil metastatic prostate cancer atau prostate cancer stadium 4, yang biasanya merebak pada tulang, dan rawatannya ialah biasa rawatan hormon dalam bentuk ubat yang suntik setiap 3 bulan sekali bersama dengan ubat pil atau ubat hormon yang boleh diminum. Dan biasanya rawatan-rawatan ini berkesan selama hanya 2 hingga 3 tahun. Selepas itu dia sudah tidak berkesan dan kita mendapat apa dipanggil castrate resistant prostate cancer, CRPC. Ini adalah kanker prostat peringkat lewat yang agak yang lebih parah
Dahulunya kita biasa menggunakan rawatan kemoterapi, tetapi kesan kemoterapi itu tidak lama dan kesan sampingan pun banyak dan ramai pesakit tidak suka dengan kemoterapi. Tetapi sekarang ni kita ada banyak rawatan terkini untuk kanker prostat yang peringkat lewat. Kanker prostat itu bergantung pada hormon lelaki testosteron. Sebab tu kita menggunakan rawatan hormon untuk merawat kanker prostat peringkat lewat. Biasanya di peringkat awal hormon testosteron tu daripada testis, kelenjar testis dan juga daripada kelenjar adrenal di buah pinggang. Itu yang kanker prostat, metastatic prostate cancer yang masih sensitif pada rawatan hormon. Tetapi bila sudah sampai ke tahap castrate resistant prostate cancer, sel-sel kanser itu sendiri yang akan menghasilkan hormon dan menyebabkan sel kanker itu akan tumbuh. Dan sekarang ni ada beberapa ubat baru dalam bentuk pil atau tablet yang diminum. Satu dipanggil Zytiga atau Abiraterone. Yang satu ialah Xtandi atau Enzalutamide, ialah rawatan pil atau hormon. Pil hormon yang diminum dan dapat mengawal kanker prostat di peringkat castrate resistant prostate cancer. Ini adalah rawatan terkini untuk kanker prostat peringkat lewat dan telah menyebabkan ramai pesakit yang dapat dirawat dengan berkesan dan kanker tersebut dapat dikawal untuk bertahun-tahun lamanya. Bulan September ialah bulan kesedaran untuk kanker prostat, adalah salah satu kanker yang biasa berlaku di kalangan lelaki peringkat umur 60 ke atas. Sekian, terima kasih.